semana berat lagi bangun. Hari ini saya bisa menolong Alina memerlukan bantuan kepada Balu atau ibu tunggal kepada isteri Abang Bolci. Di mana ini saya berada di rumah beliau untuk saya hulurkan sedikit bantuan yang boleh meringankan nasib ibu tunggal ini. Kalau kau nak tahu, Abang Bolci pernah berlaku dengan saya dalam drama Tuyul Pengantin. Berat hati saya untuk berjumpa dengan nasib ibu ni, tapi nak buat macam mana? Saya perlu berjumpa untuk mendengar apakah keluhan perasaan beliau ketika ini dan ketika saat ini. Terima kasih. Hai, assalamualaikum semua. Hari ini kita akan menziarahi. Hari ini kita akan saya akan menziarahi rumah, iaitu hari ini saya akan menziarahi rumah kepada Balu Abang Bolci. Saya agak sedih untuk mendengar apakah nasib ibu ini. Yang pastinya beliau masih dalam keadaan yang begitu sedih, begitu kecewa dengan kematian suami yang tersayang. Apapun, dia boleh kerja dan juga lihat rumah beliau. Awak isteri? Datang, datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan. 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 Dengan 2000. Okey, assalamualaikum kawan-kawan saya. Semua GoPro kan one side-nya pokoknya. Tak ya. GoPro kita dah tutup. Okey. Let's go. Dia kat tak gerak dah. Kalau ke ibu nanya rapat pula. Ayah saya boleh kan ni? Saya kan belakang go. Ataupun GoPro tu kau alat. Okey, assalamualaikum semua, apa khabar? Dan hari ini sebenarnya dah kejangan membimbing macam mata dalam negara. Okey, assalamualaikum, apa khabar semua? Siap khabar? Baik. Apa khabar cik? Isi abang. Sebenarnya sebelum ni mungkin ramai tak tahu, saya pernah berlakon dalam Tuyul London. Tengok. So waktu tu abang version berwarna besar, saya version berwarna kecil. Saya pernah berjumpa dengan abang. Hari bila saya tengok arwah pergi, saya sendiri secara jujurnya terkejut lah. Sebab memang tak ada hantulah dia pergi. Dan orang kata abang lah yang paling terasa sekali dalam dunia ni, rasa isteri ni lah. So nama Hidayah. Hidayah. So apa Hidayah? Dia dah pemer
pergian ni orang kata sebelum ni Poyan memang di rumah lah. So aku Poyan rancangan lah maksudnya selepas ini. Selepas ini saya akan uruskan bisnes bapak saya dan naik hidup dengan syukur. Tak teringat aku jalan lah saya akan berhenti Tapi saya ada dengar cerita yang kereta Poyan Dayak kena tarik dengan tarik itu semua. Jadi macam mana akan nak uruskan bisnes tu? Dia tak ceritakan sedikit. Saya nak pergi hari tu, saya nak pergi bawa anak pergi klinik. Kamera lah kat sini. Saya minta pergi klinik orang. Lepas tu bila saya nak pergi klinik, sepatutnya akak bagi isi yang ada hal lah sepatutnya. So macam daripada sebelumnya dulu apa duduk mana? Rumah kayu kita rumah di sini. Rumah di sini. Sekarang kita duduk sana, dah rumah sekarang. Akak rasa nak duduk sana tu, tapi setelah tak perlu duduk sana, kita duduk sini terus ke sini. Tak tahu saya nak cakap macam mana. Tapi dalam masa yang akak sekarang, akak akan duduk sini. Kayaknya duduk sini. Kira-kira ada kakak-kakak di sini untuk rumah tu, tapi macam tapi sebenarnya sebagai seorang wanita sebenarnya benda yang paling kita nak adalah kita nak anak. Saya yakin sebenarnya sebagai seorang arwah pun mesti nak anak dia tu terbeda dari segi pendidikan, dia mesti nak isi dia pun terbeda. Dan of course lah tak pula orang keluar kahwin tapi saya ada anak sendiri daripada segi akak punya orang kata diri tu orang kata dah berjalan status janda lah. Sebelum dah berjalan status janda tu untuk mencari calon yang sesuai tu bukan senang. Dan tak lagi-lagi tak ada sebarang orang kata aset dan sebagainya. Dan bila siapa pun nak dalam dunia ni, saya yakin ya, kalau dalam dunia ni kita kahwin, suami kita meninggal dengan awal kan, tak ada. So, cuba zoomkan kamera saya kat sini sat aja. Siapa yang rakam ni bijak betul, kenapa goyang-goyang tangan tu, ada Down syndrome ke? Oh, dia memang suka bergerak, tak dengar suara. Okey, untuk makluman anda, saya bersama dengan bekas teman saya juga pernah berlakon sama, iaitu Abang Boce. Dan orang kata tak dengar suara, betul ke? Saya cuba check. Ya, dan sebenarnya kita ingin menanya apakah situasi yang berlaku dekat ibu tunggal ataupun balu bekas arwah Abang Boce. Of course bila dia menjadi seorang ibu tunggal kan, tugas untuk menjaga anak dan juga membesarkan itu diserahkan kepada ibunya. Kipas ni boleh tolong mati tak? Sebab dia berdengung. Dan hari ini kita ingin kupas dan kita ingin mati kipas tu. Sebab jauh dengan phone. Eh, di apa gambar kejap clear kejap tak? Oh, hari ni kita sekali nak sembang-sembang je. Ya. Ya. Tak dengar.
Okey, nanti kita akan sharekan video ni. Kalau nak tahu, korang boleh tengok pergi YouTube. Ya, tengok kat YouTube. So, hari ni macam kita tahulah sebenarnya mak bapak saya bercerai. Mak bapak saya bercerai. Secara jujurnya, kamera besar kat sini. Okey. Okey, kat situ je. Nampak kan? Ya. Yeah. Okey. Mak bapak awak punya tu kat sana. Okey. Mungkin ramai yang tak tahu, sebenarnya mak bapak saya bercerai dan saya juga adalah mak bapak. Mak saya dah kahwin 3-4 kali, ayah saya kahwin 2 kali. Benda yang paling susah sekali adalah menjadi seorang ibu tunggal bagi saya. Sebab ketika mak saya menjadi ibu tunggal, dialah mak, dialah ayah. Dan semestinya ya, bila berlaku dekat Puan Hidayah ini, tanggungjawab yang paling berat besar adalah ingin membesarkan anak dan juga status. Dan bila kita menjadi seorang ibu tunggal ni, Ayu, status itu dah berubah. Betul. Ada orang yang memandang rendah, ada orang yang hina dan juga macam-macam. Tapi bagi pandangan saya, semua orang yang berkawan dalam dunia ini pasti ya, pasti inginkan jodoh itu berkekalan. Tetapi untuk Puan Hidayah, jodoh tu hanya sampai ke sini saja. Daripada usia muda pula. Dia abang pergi umur berapa ya? 28 tahun. Dan abang 32. Dan sekarang ni punca pendapatan Puan Hidayah secara jujurnya memang tiada lah Puan Hidayah kan. Tetapi yang sekarang ni yang support penjagaan kereta semua ayah lah yang bantu. Ayah yang bantu. Dan hari ni kita ada menghulurkan sedikit sumbangan lah. Saya ambilkan dulu sumbangan tu. So, sumbangan ini kita bagi untuk merengankan orang kata kepada isteri, kepada abang. Bukan niat kita nak menunjuk ya, tetapi kepada anda yang melihat video ini, sebenarnya yang paling penting ya, sebagai seorang suami, arwah lah, arwah mesti nak anaknya, isterinya ni nasibnya terbela. Takkanlah lepas apa namanya kematian tu isterinya hidup merana dan sebagainya. Dan of course lah, tak ada orang dalam dunia ni kahwin setahun nak suami meninggal. So apa perasaan bila dah suami tak ada, ada anak lagi dan apa namanya, daripada segi awak kata tadi kereta pun tak ada kan. So apa perasaan awak? Perasaan saya sedih lah sebab tak tahu saya nak fikir macam mana. Sebab sekarang ni saya fikir untuk anak je sekarang ni, nak membesarkan dia macam mana, nak sekolahkan dia macam mana. Jadi pegang tu betul-betul ni, orang banyak komplain, jangan awak pegang. Baik. Nampak sikit ya, sayang. Saya ni iman saya sikit dengan awak. Okey. So Puan Hidayah, bila orang cakap abang ni banyak bersedekah, banyak banyak memberi dan pendapatan dia pun ratusan ribu. Of course lah orang akan membayangkan Puan Hidayah pun akan memiliki kesenangan tu ataupun kesesaan tu untuk anak. Saya pun kalau ada anak, kalau saya meninggal, of course saya akan berikut anak saya. Tapi situasi ni terbalik dekat Puan Hidayah. Betul ya? So macam mana benda ni boleh berlaku? Macam patutnya bila Puan Hidayah sendiri ada anak, anak lelaki. Sekarang Puan Hidayah pun demam, pun demam. Kereta sampai tak ada. Okey, jadi saya nak tanya Puan Hidayah. Tapi sebelum ni Puan Hidayah pada membeli box saya tu lah. Tapi kan kereta tak ada. So bila kereta tak ada tu, apabila itu kereta tu hak milik suami kan? Kenapa Puan Hidayah tak dapat kereta? Mesti sebagai ibu pun juga merasa sedih kan bila kereta anak, sepatutnya jadi hak anak tapi tiba-tiba tak jadi hak anak kan. So apa perasaan puan sebagai ibu sendiri ataupun perasaan encik sebagai ayah kepada Hidayah? Kenapa sedih tu pun? Mungkin boleh cerita sebab dah nampak anak susah ke macam mana ke?
macam apa namanya, memang sebelum ni memang terlayan meniaga lah. Jadi memang daripada macam apa insurans dan sebagainya. Apa harapan akak? Harapan akak? Tujuannya. Apa? Bila pada keadaan sekarang ni kan ada anak nak bekerja pun susah. Anak pun nak lepas kan. Pembantu rumah pula tak ada lagi. Jadi siapa yang jaga anak ni? Saya. Apa kalau aku nak kerja? Yang nak buat bisnes tu? Sebab bisnes ayah saya sama-sama tu. Sama-sama. Jadi bisnes sudah ada, tapi sama-sama dengan adik-adik. Tapi masih lagi dalam adik-adik yang berusaha. Jadi mesti nak konsien tu susah. Jadi macam akak sendiri macam mana? Mungkin kita boleh selitkan lah. Kita ada satu produk daripada Aromita sendiri. Macam setuju macam mana akak uruskan semua tu? Bisnes tu uruskan dengan ayah dan keluarga. Sebabnya semua orang apa, bisnes ni nampak